Ditemui saat menghadiri peresmian RSUD Depok Wilayah Timur Selasa pagi, Wali Kota Depok Muhammad Idris mengungkapkan SDN Pondok Cina 1 akan bergabung dengan SDN Pondok Cina 3 dan 5. Idris menilai polemik relokasi SDN Pondok Cina 1 dipicu karena adanya kesalahan teknis. Untuk itu, dirinya meminta para orang tua murid untuk bersabar. Pemkot Depok menurut Idris telah merencanakan pembelian lahan sebagai pengganti SDN Pondok Cina 1 yang lebih layak dari sebelumnya. Idris juga menegaskan relokasi SDN Pondok Cina 1 dilakukan karena di lokasi akan dijadikan Masjid Raya Depok. Sementara untuk posisi SDN Pondok Cina 1 akan dimerger ke SDN Pondok Cina 3 dan SDN Pondok Cina 5. Itu juga nanti ada SDN 1 kan kita buat. Apakah nanti namanya SDN 1 atau ketika di merger misalnya ke, sebab kan SDN 3 ya. Yeah. SDN 3 itu ruang kelasnya masih banyak, muridnya kurang gitu. Jadi tidak efisien kan? 5 juga begitu. Cuma 182. Nah, itu 5 itu nanti akan di mix. Namanya apa? Nah, mereka mengusulkan nama SD 1 itu jangan dirubah. Oke, nanti dibicarakan lagi selanjutnya. Nah, itu sebuah proses. Jadi kesana nanti ininya. Hingga Selasa pagi, aktivitas belajar siswa SDN Pondok Cina 1 masih berlangsung meski tak dihadiri guru. Para siswa tetap mengikuti pelajaran dengan diajar para orang tua murid. Ronaldo Jerry, JAK TV.